Okay, okay. Okay, nak, Dan. jadi nak cakap okay. So Haziem, apa tak kau cerita sikit lah kau punya pengalaman, if kau pernah jumpa dos hantu ke apa ke, anything lah kan. So kau okay, boleh proceed lah. Okay, saya mula eh. Mula-mula. Okay, eh. Sila. Dia pada tahun 2019 tau. Time tu aku baru kerja dekat satu parking di BKL. Time tu malam, dalam masa waktu 2 pagi lah. Time tu aku duduk dekat pintu keluar kereta. Aku tengah main ML dengan kawan aku. Kita biasalah kita main game, mesti kita akan macam pandang kiri kanan sebab kita security kan. Kita pandang kiri kanan, pandang atas. Time tu aku macam terasa ada orang pandang aku daripada dekat tingkat 8 tau. Parking tu ada 8 tingkat. Ada 8 tingkat parking tu, aku macam terasa ada orang pandang aku. Aku tengah main game. Aku memang macam nak pandang benda tu, tapi dah nekat kita security, mungkin kita kena check kat. Aku toleh ke atas muka aku, aku nampak kat satu tingkat bilik air. Dan kita dewan memang ada keluar kepala. Kepala keluar, memang pandang aku. Dan tingkap tu berkunci tingkap tu, tapi disebabkan dia hantu kan, mungkin dia boleh tutup, dia boleh buka. Memang tingkap tu buka luas, kepala dia keluar. Dan tu memang aku terus tutup game, memang terus naik. Sebab dalam pemikiran security, mungkin orang yang pecah masuk dewan. So aku macam nekat time tu, aku suruh kawan aku duduk bawah. Aku pergi seorang, beranikan diri lah. Aku pergi seorang, aku masuk dewan tu. Dewan tu ada 4 pintu. Aku masuk pintu yang betul-betul dekat dengan bilik air. Bilik air tu memang gelap sebab time tu baru buat parking. Aku masuk pintu bilik air yang ketiga. Aku masuk, tak ada orang. Aku masuk pintu air yang keempat, tak ada orang. Dan time tu aku rasa macam kita rasa macam lain lah. Sebab kalau orang mesti ada kesan, mesti ada kesan masuk, mesti ada kesan keluar. Dan time tu aku nak call kawan aku. Time tu lah data aku tak ada, line aku tak ada dekat dalam bilik air. Memang time tu aku macam sedar lain. Sebab aku silap ni aku buat ni. Patut aku naik 2 orang lah cakap. Aku patut naik 2 orang. Dan masa aku nak keluar daripada tangga yang aku ambil tu, masuk pintu yang tangga aku masuk tu, terkunci daripada luar. Dan aku tak boleh keluar situ. So aku kena lalu laluan jauh dekat dewan tu. Aku kena pusing satu lorong corner untuk masuk dekat pintu lift. Dan aku tak berani lalu situ sebab kalau aku lalu situ, aku akan nampak semua bilik-bilik yang ada dekat dewan tu. Dan memang kawasan tu gelap. Dan aku tak boleh call, aku tak boleh WhatsApp. Data aku dengan bar internet tak ada. Memang dah kena kacau lah tu yang aku cakap. Dan aku buka baju security aku, aku tutup muka aku. Macam memang takut gila lah tutup muka kan. Aku lalu, ada satu bilik tu. Aku lalu, aku nampak kelibat. Memang aku nampak, jelas aku nampak warna hitam. Dan aku memang time tu dalam kepala otak aku, memang nak lari. Aku pun cakap kalau aku lari ni aku rasa aku akan pandang belakang. So aku memang lari, buka pintu lift bomba tu. Buka pintu lift, masuk lift. Benda tu belakang aku kat dalam lift. Memang time tu aku seram gila. Aku menjangkung. Aku baca apa yang aku tahu. Aku baca surah ayat kursi, surah Ar-Ruqyah. Aku baca sampai dekat G, dari dekat 8 sampai dekat G. Lampu dekat G tak ada. Lampu dekat G tak ada. Secara tiba-tiba time tu 2 pagi. Oh, 2 pagi ni memang kawasan lip, kawasan parking kat dekat BKL ni tak ada orang naik. Memang macam semua dah tidur kan, takkan kalau ada orang keluar. So aku security time tu memang aku macam pelik. Tiba-tiba lampu tak ada dekat G. Memang gelap. Aku keluar pintu G, aku naik dekat kawan aku punya tempat. Kawan aku tak ada. Aku macam terkejut. Mana kau aku? Aku try call. Dia angkat tapi dia kata apa? Dia kat dewan.
Dia kata aku panggil. Aku panggil pada atas. Dekat tingkap yang aku nampak tu. Aku panggil dia. Dia kata, eh kau panggil aku kat tingkap. Aku naik lah. Sedangkan aku kat dalam lip. Aku kat dalam lip oh. Aku dah keluar. Aku pergi kat kaus tempat yang aku duduk yang dia dekat bawah, dekat-dekat satu. Dia, aku call dia angkat tapi dia dekat dalam tandas yang aku masuk semula ni. Time tu aku rasa, aku nak beritahu dia ke aku nak pergi atau aku terpaksa pergi balik. Aku pandikan diri aku terpaksa pergi balik dekat dewan tu. Aku jumpa dia. Tapi, time aku jumpa dia tu, dia lain. Dia memang lain. Dia kata, benda yang pelik, kau lari pergi buat. Pasal kau lari, dia kata, pasal kau lari bawah. Tapi dalam keadaan yang sama, mata dia tak pandang mata aku. Mata dia pandang dekat kaki aku. Dia pandang kaki aku, dia tak pandang mata, dia tak pandang mata aku. Dalam hati aku, memang tu dia. Tapi dia dah kena rasuk, dia dah kena masuk dekat dalam badan. Aku tentu dah macam, memang tak tahu nak buat apa. Aku tarik dia, memang aku tarik dia, aku bawa dia. Dan dia lawan aku. Dia kata, aku tak nak tunggu orang yang aku nak duduk atas. Dia kata, aku cakap dengan dia, kau dah kena rasuk ni. Dia kata, mana ada, aku tak kena rasuk. Dan kau tahu apa yang berlaku masa dia pada kerasa. Dia lari selaju-laju ni. Belum pernah aku nampak manusia lari macam tu. Laju gila. Memang laju gila dia lari. Dia masuk balik dalam bilik air tu. Yang dalam keadaan mengamuk. Bila air tu habis, pintu-pintu semua kedebang. Dan dia dalam bilik air tu, kawan aku dah pengsan. Mana dia benda tu dah keluar pada badan dia. Aku time tu memang dalam start 2 pagi sampai pukul 4 pagi. 2 jam benda tu berlaku. Benda tu berlaku 2 jam. Aku tak tahu nak call ke apa. Aku dah pasal handle sendiri. Aku bawa orang aku tu. Aku angkat tukung dia dekat atas aku punya bahu. Aku bawa turun. Aku panggil kawan aku. Panggil yang tahu baca kau-kau lah. Yang boleh buat baca air, buat air. Bawa air kan. Simbah muka dia. Dia kata last dia selepas dia sedar tu kan. Last dia nampak aku dekat tingkap tu. Lepas tu dia naik, dia tak nampak aku. So yang menyamar aku tu, tu bukan aku. Dia menyamar jadi aku. Dan kawan aku tu terpaksa cuti 3 hari kot. Dia 3 hari tu cuti, tak dapat kerja. Dan aku kerja macam biasa lah. Benda tu, nak dibayangkan benda tu kalau kita cerita kat korang. Muka dia, daripada kalau nampak pada atas mula-mula, muka dia macam manusia. Mata dia tak nampak, hitam gelap. Rambut memang sampai ke lutut. Baju warna hitam. Dia dengan baju ada macam dia faham. Warna hitam. Kaki tak nampak. Itulah cerita yang pertama aku masuk kerja security. Walaupun baru sebulan.